seksi kesehatan. Pada hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan bakti kesehatan serentak seluruh Indonesia dan dipusatkan di Kerawang. Ya, bersyukur kita bisa melaksanakannya dengan target 3.800. Saya kira mudah-mudahan semuanya bisa terlaksanakan dengan baik. Kami didampingi oleh Kabid Humas dan Kabid Dokes di sini sebagai pelaksana utama di wilayah Jawa Barat. Adapun kegiatan yang kami laksanakan hari ini adalah pengobatan umum, kemudian pengobatan gigi, kemudian pengobatan spesialis, mulai spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit jantung, spesialis mata, THT, kemudian ada juga kami melaksanakan donor darah, ada juga sebenarnya spesialis obgyn, kebidanan, kemudian bekerja sama juga kami dengan BKKB yang setempat melaksanakan pelayanan kami. Di samping itu juga ada pelayanan pelatihan terhadap rekan-rekan kita dari organisasi Ojol, ya, memberikan pemahaman dan pengetahuan keterampilan kepada mereka terkait dengan bantuan hidup dasar, bagaimana menangani korban kecelakaan atau kondisi-kondisi darurat lainnya yang sangat diperlukan bagi mereka yang ada di lapangan. Kemudian ada juga penyuluhan kesehatan, ya, terkait dengan pola hidup sehat, hal-hal terkait dengan penyakit dan seterusnya. Selanjutnya ada juga kitanam dan bedah minor sedang berlangsung juga. Selanjutnya juga ada sebagaimana yang saya sampaikan dari pelayanan kesehatan mata, bagus spesialis mata memberikan pengobatan mata, kemudian juga screening katarak dan pembagian kacamata kaca, ya, sebanyak 300 kacamata kaca. Seterusnya di vaksinasi, kami juga melaksanakan vaksinasi influenza 300 dari kami hari ini. Selanjutnya juga ada kegiatan di pelayanan gigi. Jangan lupa subscribe, ya!